Ya syara wa la ta'asir rabbi tamim wa la khair rabbi ya syara wa la ta'asir ya karim alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dapat bertemu lagi buat kali yang kedua. Dan sebelum ini kita pernah bertemu tak silap ana bulan 11 atau bulan 10 tahun lepas. Nah ini tahun yang kedua kita bertemu. Tahun yang kedua dan bulan yang pertama. Kali yang kedua dan tahun yang kedua insyaAllah. Tapi pada hari ini ana pun dapat keputusan yang dapat panggilan ini terkejut. Pukul 5.30 tuan-tuan ana dapat panggilan tolong ganti Ustaz Marzuki, dia tak sempat nak mari. Dia tadi pergi mesyuarat ambuah dan tak sempat nak mari sini, tak ada nak mari. Dia telefon, tolong ganti Ustaz, dia kata. Tolong ganti, kemarin ganti dia. Hari ini pun ganti juga. Dia kata, tak apalah hari ini kebetulan. Kebetulan laluan yang sama. Laluan anak nak memang nak bergerak ke selatan. Malam ini juga aku dah singgah dah alam kepala kata dah melalui buat ni. Terus balik malam ni insyaAllah anak nak bergerak ke Melaka. Bergerak ke Melaka malam ni. Nak sampai ke Melaka pukul berapa tak tahulah. Habis kuliah ni pergi ke belah Cangkat Jerit. Lepas Cangkat Jerit terus balik ke Melaka. InsyaAllah pagi esok sampai di rumah. Anak jauh perjalanan ni. Tapi insyaAllah ini mustahil perhatian musafir ni boleh jumpa tuan-tuan ni dengan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak nak sambung yang bulan, dua bulan, tiga bulan lepas. Anak ada tertinggal ya. Dua, tiga bulan yang lepas ada tertinggal. Apa-apa? Apa yang kita bincangkan yang tahun lepas? Mana keterangan Mak Amma menceritakan kita nak menampingkan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nak letakkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dalam dunia ini sementara. Hidup yang sedikit. Kita nak cari kehidupan kita. Nak cari kehidupan yang kekal abadi. Yang ini kita nak bertemu dengan Allah berjaya. Iaitu nak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat kita telah bertemu dengan Allah. Ibu anda baru bertemu dengan Allah minggu lepas. Ini anak-anak balik buat tahlil. Untuk ibu anda duduk di Melaka. Orang Melaka, kahwin dengan orang Melaka tuan-tuan. Bapa emak mentua orang Melaka. Ini nak pergi buat tahlil untuk arwah ibu anda yang meninggal minggu lepas. Minggu lepas dah lalu dah jauh kawasan ni. Hari ini lalu lagi untuk bertemu dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi bertemu dengan tuan-tuan pada hari ini. Baik, bulan lepas ada menceritakan bahawasanya ada empat faktor kita nak letakkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor yang pertama, kita mesti ada iman. Yang faktor iman kita dah menceritakan dalam bulan yang tahun lepas kita dah menceritakan. Yang pertama iaitu amalan kita, iman kita. Kadang-kadang kita ni beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hari ini kita ambil yang kedua, iaitu al-ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yang dekat diri dengan Allah. Untung tuan-tuan mari hari ini menuntut ilmu. Walaupun malam ni malam Jumaat. Orang kata ustaz, malam Jumaat ni dah seminggu sekali ustaz. Buat baca Yasin lah. Tak boleh kau buat baca Yasin. Ini petikaian orang. Nah, petikaian. Banyak tempat yang petikaikan. Malam Jumaat buat apa kuliah pula? Kuliah buat apa tadi tak? Alah, malam Jumaat sepatutnya buat baca Yasin. Betul tak tuan-tuan? Ramai masjid-masjid dulu sebelum ni buat bacaan Yasin. Sebab dulu kita tak berapa nak faham. Dan guru pula kekurangan. Lagi dah banyak guru. Jadi apa yang patut kita buat antara baca Yasin dengan belajar. Baik, ni kita nak membicarakan. Nah, hari ni kita membicarakan kena pula dengan hari dia. Hari ni kena pula hari dia. Nah, hari Khamis malam Jumaat sepatutnya baca Yasin tapi kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimat wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta yaqitahu fil bahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhu. Bila disebutkan fardhu dalam ilmu nahwu, bila dikatakan fardhu ini segala fardhu, bila fardhu
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia baca lagi tak masalah kan? Bukan bismillah. Tak ada masalah baca bismillah. Alhamdulillah. Baca al-Fatihah. Alhamdulillah tak ada masalah. Tak ada rasa kebimbangan. Mana kita baca dengan al-Qur'an bertajwid, tak ada masalah, tak ada sambut pun tajwid. Kita baca dengan al-Qur'an bertajwid boleh. Jadi waktu macam itu pada kita membaca Yasin itu adalah sunat semata-mata. Sunat saja tuan-tuan. Habis kalau tak baca Yasin malam ni boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tapi kalau kita ada lagi lebih afdal kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada majlis ilmu dengan bacaan Yasin, maka kita kena pilih lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada baca Yasin. Mana kita jangan bimbanglah orang tanya pasal tak buat baca Yasin ni di masjid ni. Tak banyak. Baca Yasin tak banyak nak baca Yasin, balik di rumah masing-masing. Buka Quran baca masing-masing. Ni Quran di rumah pun tak pernah buka. Mana Tuhan bagi peluang untuk kita balik di rumah. Saat lagi lepas isyak, balik di rumah, buka surah Yasin, baca ramai-ramai di rumah. Masing-masing baca di rumah masing-masing. Habis. Wa inna qalbal 'ilm, sesungguhnya penuntut-penuntut ilmu itu yastaghfiru lahu, diminta ampun kepada, diminta ampun baginya. Oleh siapa? Kullu syai'in, oleh tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi. Allahu akbar tuan-tuan. Setiap benda yang ada di atas muka bumi minta ampun kepada kita yang menuntut ilmu. Tuan-tuan menuntut ilmu untung tuan-tuan. Ada mari ibu ilmu dalam kitab tak ada tuan-tuan. Dalam hadis ni sikit sangat mencerita orang yang menuntut ilmu. Yang banyak cerita orang yang menuntut ilmu tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, mari tadah telinga. Pejam mata kadang-kadang terletak, kadang-kadang terjaga. Boleh tengok orang, kadang-kadang tak ada nak tengok orang sedap-sedap. Ustaz bagi Allah Alam juga itu mata. Ustaz bismillah dia pun bismillah. Tidak, tak ada masalah. Mari minta pada ilmu. Allah Ta'ala bagi ni yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta ita, sehingga binatang-binatang dalam lautan, ikan-ikan fil bahr di dalam lautan pun mendoakan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Untung tak tuan-tuan? Untung tuan-tuan mari sini, mari dengar tak ada telinga, tak payah buka mulut, tutup mulut apa-apa, biar ambil pen tulis atas kertas apa yang kita patut tulis. Dapat pahala, dan dapat pahala tak pada satu hari, dapat pahala satu hari pula. Dan Allah Ta'ala dan seluruh makhluk datang muka bumi ini kecuali manusia, iaitu semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa bulan demi bulan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa bulan demi bulan. Dia mari daripada waktu maghrib tadi pukul berapa sampai di masjid? Pukul 6. Sampai di masjid dah pukul 6 petang. Duduk rehat dah dalam masjid. Bila duduk dalam masjid pukul 6 petang dalam perjalanan tadi, semua makhluk dah berdoa tadi. Sebab tu dia lihat daripada rumah tadi dah mari saat malam ni ada bulan di masjid. Mari pukul 6, daripada pukul 6 semua makhluk minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kita. Daripada pukul 6 tu sampai saat lagi ni insya. Saat lagi insya dah tak pernah sambung dengan ni tempat lain pula. Sambung lagi permintaan ampun daripada makhluk-makhluk ini. Tuan-tuan, ikan ada dosa tak tuan-tuan? Tak ada dosa tuan-tuan ikan. Kita ada dosa banyak. Anak, kita dengan binatang pun buat dosa. Ikan dah kita mengenai ikan, cek-cek-cek dapat ikan. Dapat ikan besar dua jari. Dua jari je. Koyak puluh dia. Buang balik ikan. Kesian ikan tuan-tuan. Kita siksa oleh tuan-tuan. Nak nampak dosa kita dengan ikan. Minta ampun tak ikan? Tak minta ampun tuan-tuan. Anak? Itu kita. Tapi dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa bulan bin bulan. Dia minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perawi hadis ini adalah khadam Rasulullah. Bila sebut khadam tuan-tuan, dia duduk dengan Rasulullah ni memang 24 jam. Tak lari tuan-tuan. Nah, kalau Rasulullah nak minum, dia ada. Rasulullah nak makan, dia ada. Kecuali waktu Rasulullah rehat, tidur, dia tak kacau. Anak Rasulullah di dalam rumah Rasulullah, tak masuk dalam rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah keluar dari rumah, dia sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dan dia minta dan Rasulullah berdoa kepada dia. Anak Rasulullah gelarkan nama dia. Rasulullah
Abu Hamzah, orang yang terbaik. Allah Rasulullah doakan kepada dia. Apa doa Rasulullah? Allahumma aksir lahu, Allahumma aksir malahu, wa waladahu, wa atil umurahu, wa barik lahu, wa adkhilhul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berbanyakkan harta Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkan anak-anak kepada Anas bin Malik. Ini doa Rasulullah, tuan-tuan. Allah Ta'ala makbul doa Rasulullah. Dan Rasulullah Ta'ala, Rasulullah doa lagi, wa atilhu umurahu, dan panjangkan umur Anas bin Malik. Dan kata wa barik lahu, dan berkatkanlah kehidupannya, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah Anas bin Malik tadi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kami tahu berapa panjang umur Anas bin Malik. Setengah meriwayatkan umur Anas bin Malik dalam hadis sahih menceritakan umur Anas bin Malik mencecap 1,000 tahun. Tuan-tuan, sampai tak umur 1,000 tahun lagi, tuan-tuan. Nak sampai 80 pun nyawa ngak-ngak. Selepas umur 100, Allah, yang tu memang kepujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau sampai 100, sihat tubuh badan. Anda pernah jumpa seorang yang mati dia umur 117 tahun. Umur 117 tahun, tuan-tuan. Seorang makhluk yang meninggal dunia tahun 1996. 1996, umur dia 117 tahun. Panjang tak umur? Sebenarnya 117 tahun. Panjang tak umur dia, tuan-tuan? Panjang, tuan-tuan. Kita sampai tak 100? Eh, nak sampai 100 pun menjawab kak. Minta tolong macam-macam tak? Berdoa macam-macam. Ha, tapi kita kadang-kadang doa umur ni kita terlupa. Yang doa ajak mana? Allahumma barik rizqina, ya Allah, berkatkan rezeki kami, ya Allah, ya Allah, banyakkan rezeki kami, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang kaya, ya Allah. Yang itu kita pun doa subuh anak. Tapi umur kita tak minta banyak. Ini rugi kita. Rasulullah doakan supaya umur panjang. Umur Anas bin Malik 1,000 tahun, kata semua ulama. Dan anda jumpa 117 tahun nama dia Tuan Guru Haji Muhammad Lala Pendang. Haji Muhammad Lala Jeneri Kedah. Dia duduk Jeneri, Kuala Jeneri. Dia pangkat dengan anda ni untuk menakan anda. Tapi anda sempat jumpa dia tu sebab kita ni cucu dia. Dan jumpa dia ajak anda lawan lari. Umur dia 116 tahun, tuan-tuan. Ajak anda lawan lari, tuan-tuan. Kalau kata kita Allah, kita umur 15 tahun untuk ajak lawan lari, cuma lah. Ya, kenapa kita umur 15 tahun? Umur 15 tahun lawan lari dengan umur 116 tahun. 116, kita ambil datang pukul lah. Dia lebih kita setahun. Atau tak nak 100? Tak. Lawan lari, tuan-tuan. Anda berhenti di tangga pondok, tuan-tuan. Tak boleh nak lari letih. Dia kata dia berhenti dah. Tuan tak ambil lagi lah ni. Tak sampai lagi tenaga dia. Ni nak patah balik pula, tuan-tuan. Pakai dah tak berjalan kaki. Ingat-ingat. Kita umur 15 tahun, tuan-tuan. Nak lari berhenti, tuan-tuan. Dia 117 tahun. Tak. Lari boleh. Boleh lari lagi takat kita ni. Kita heran lah. Tak. Ni itu hal keadaan orang alim yang Allah Ta'ala jaga orangnya. Jaga kehidupan dia. Ini kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk yang dinamakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala doakan, dan Nabi doakan kepada Anas bin Malik supaya banyakkan anak Anas bin Malik. Berapa orang anak Anas bin Malik ni, ya Allah? Cuba kita bayangkan. Pakcik ada berapa pakcik? Sini anak pada ramai, siapa dia? Ada anak 10 orang. Ada 10 orang. Tak ada. Tak sebanyak 10. Keluarga anak 11 orang ya, tak ramai. Mak anak, keluarga ada 13 orang. Tak ramai, tuan-tuan. Anas bin Malik yang selepas peninggalan Anas bin Malik, bukan sebelum. Sebelum Anas dah kebumikan 100 orang. Sebelum Anas meninggal dunia, sebelum Anas bin Malik meninggal dunia, dia ada bumi 100 orang, tuan-tuan. Anak dia. Selepas kematiannya, ulama menggariskan ada 120 orang lagi. Itu yang anda dapat jumpa, tuan-tuan. 120 orang. Berapa orang anak dia? Tak tahu, tuan-tuan.
Kita ambil 100 orang dah cukup lah. Tak usah ambil banyak tuan-tuan. Hak mati kita tolak sebelah. Habis hari hidup 120 orang tuan-tuan. 120 orang tuan-tuan. Weh, hebat tuan-tuan. Ramai anak. Anak. Syok tak ramai tak anak? Ramai. Syok tak? Syok. Buat kenduri tak payah panggil orang. Panggil buah mereka. Sedap kahwin tak? Dari bertanda kali dua. Anak sekali dapat setahun sekali semua dapat. Semua kali bayangkan lah 120 orang. Campur dengan anak 120 orang. Campur dengan menantu 120 orang. Penuh masjid ni tuan-tuan. Tak payah cari orang lain. Buat kuliah pun tak payah panggil orang lain. Tak ada bimbang. Anak ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berdoakan supaya umat baginda Rasulullah ramai banyak dan memberkatilah hidup Anas bin Malik. Dan kata ulama, dia ni orang terkaya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak orang yang paling kaya di zaman Rasulullah. Ini peristiwa Anas bin Malik yang mendatangkan hadis kepada kita, yang menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi kasbara wa kafa billahi syahida." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyatakan itu dia yang telah memutuskan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hidayah yakni petunjuk dan agama yang benar, agar agama Islam, supaya dia memegangnya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dia bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Al-Islamu la yubla wa la yubla." Islam lebih tinggi, tak ada agama yang lain lebih tinggi tuan-tuan. Allah Ta'ala putuskan Rasulullah untuk kita. Buat apa tuan-tuan? Buat apa Rasulullah kali? Buat apa Allah Ta'ala putuskan Rasulullah untuk kita tuan-tuan? Untuk nak menjayakan Islam, untuk nak memajukan agama yang kita takluki pada hari ini, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah cerita pak Rasulullah banyak ni, cerita pula kelahiran Rasulullah, kedatangan Rasulullah, sempena hari kelahiran Rasulullah, anda nak cerita sedikit boleh nak? Kita cerita sikit pak maulud. Maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil pengetahuan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak sikit saja kita ambil. Untuk pengajaran kita, untuk pengetahuan ilmiah masuk dalam diri kita, betapa perihnya untuk nak melahirkan baginda mulia Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nak lahirkan tubuh badan satu jasad yang paling mulia dalam dunia alam fana ini. Sebelum Allah Taala jadikan makhluk, sebelum Allah Taala menjadikan sesuatu dalam dunia dan seluar pada dunia ini, sebelum Allah Ta'ala menjadikan alam ini, yang pertama sekali Allah Ta'ala menjadikan nur. Apa itu nur tuan-tuan? Cahaya. Weh tuan, Tuhan jadi cahaya. Mana cahaya ya? Cahaya tanpa ada dulu. Toslek tak ada, tapi cahaya lampu toslek ada. Pelik tak tuan-tuan? Pelik. Benda pelik tuan-tuan. Tak tahu nak letak kat mana lagi. Cahaya yang Allah Ta'ala buat, kemudian Allah Ta'ala pecahkan kepada tiga. Yang pertama Allah Ta'ala letakkan di lauh mahfuz. Cahaya yang pertama Allah Ta'ala pecahkan kepada tiga. Satu, Allah Ta'ala letak di lauh mahfuz. Yang kedua Allah Ta'ala letak di dalam alam ruh. Nah, ini ruh nur, cahaya yang Allah Ta'ala jadikan. Dan satu lagi Allah Ta'ala jadikan cahaya. Yang ketiga Allah Ta'ala jadikan cahaya tersebut, dan Allah Ta'ala kata, "Wahai cahaya, aku jadikan engkau, daripada engkau aku akan jadikan seluruh alam, dan daripada engkau aku akan hancurkan seluruh alam, dan daripada engkau juga aku akan kembalikan seluruh alam, dan aku namakan engkau wahai nur, yaitulah nur Muhammad." Ini Allah Ta'ala letak nama nur tadi, nur Muhammad. Bila letak nur Muhammad, dia kata, Nabi dalam kitab Ibn Hisham, cerita ni dalam kitab Ibn Hisham, dia menceritakan bahasanya, bila dah Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk buat amalan masing-masing, malaikat buat amalan-amalan
Iblis buat amalan dia. Iblis ni tuan-tuan kenal tak siapa dia tuan-tuan? Iblis ni adalah seorang ulama yang teragung pada zaman pemerintahan para malaikat. Belum ada manusia lagi tuan-tuan. Manusia tak ada lagi. Dia dah jadi tu guru tuan-tuan. Iblis yang kita marah. Kita kata usjudu li adama masajid illa iblis. Laknatullah. Kita kata laknatullah. Siapa dia kita kata laknatullah? Iaitu seorang ulama yang agung pada zaman pemerintahan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, iaitu para malaikat tuan-tuan. Duduk dengan para malaikat, dia seorang yang alim. Bila seorang yang alim ni, para malaikat semua takut. Kita pun bila tengok orang alim, alamak orang alim tak layak aku nama duduk di bawah ayah aku ni, tak layak nak duduk datang. Anak kita rasa gitu. Kita rasa bimbang kalau orang alim mari mengaji kat kita. Alamak orang alim, anak pernah mengajar tiba-tiba tu guru ada mari tuan-tuan. Duduk tak kena, berdiri tak kena. Semua tak kena tuan-tuan. Rasa takut dia, terus cakap, sudah abang lah. Itu baru tu guru orang biasa ya. Nah, ini seorang ulama masa yang mengajar para malaikat. Nama dia siapa dia tuan-tuan? Azazil. Nama dia Azazil. Sebelum dijadikan iblis. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala dah jadi para malaikat, Allah Ta'ala dah jadi. Kemudian Allah Ta'ala jadikan satu tubuh badan yang dinamakan Adam. Dijadikan Adam, kemudian Allah Ta'ala letakkan Nur dan Muhammadiyah di tulang belakang baginda Nabi Adam alaihi salam. Apabila dah letakkan tubuh pada Nabi Adam, maka Allah Ta'ala berfirman, usjudu li Adam, sujudlah oleh kamu kepada Adam. Maka semua sujud kepada Adam. Semua sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, tapi bukan sujud kepada Nabi Adam tuan-tuan, sujud kepada Nur yang Allah Ta'ala jadikan dan masukkan ke dalam tubuh jasad Nabi Adam alaihi salam. Nur siapa tuan-tuan? Nur Nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bila dah siap sujud bagus, maka Allah Ta'ala kata, wahai Adam, pusingkan badan kamu, kemudian berjalan kamu pergi masuk ke dalam syurga. Maka Nabi Adam berjalan 3 langkah, malaikat berjalan 3 langkah, malaikat terhenti. Nabi Adam berjalan lagi 4 langkah, tambah jadi 7 langkah. Kemudian malaikat berhenti, tak boleh nak berjalan tuan-tuan, terpaku. Tercengang tengok di tubuh di belakang Nabi Adam keluar satu cahaya yang memang bersinar seluruh alam. Maka Nabi Adam rasa dia jauh dengan para malaikat, dia berhenti, dia pusing belakang, dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, pasal apa malaikat dia berhenti tak mau ikut aku ya Allah. Wahai Adam, sesungguhnya para malaikat terpegun melihat di belakang kamu ada satu cahaya yang aku jadikan di dalam tubuh badan kamu, yang aku namakan dia Nur Muhammad. Dia kata, kalaulah Nur Muhammad ada di belakang aku ini ya Allah, aku akan jaga kau ini, aku akan masukkan di dalam benih-benih yang baik dan tubuh orang yang baik-baik. Maka begitulah perjalanan Nur Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tubuh Siti Hawa, masuk dalam tubuh Hafsah dan sebagainya, sehinggalah masuk ke dalam tubuh datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Bila masuk dalam tubuh badan Abdul Muttalib dah kahwin tuan-tuan. Kahwin beberapa tahun tak dapat anak tuan-tuan. Bila tak dapat anak, dalam kota Mekah ada berlakunya peristiwa kemarau panjang. Kita kemarau berapa hari tuan-tuan? Baru seminggu dah kelam kabut. Kemarau sebulan dah kelam kabut, lagi kelam kabut. Setahun ada yang abanglah, baru sebelum ni tahun 98 pernah kemarau sampai 8 bulan kelam kabut habis. Seluruh masjid dalam Malaysia buat sembahyang sunat minta hujan. Yang buat terbalik baju lah, buat terbalik kain lah, macam-macam terbaliknya. Nak buat sembahyang sunat minta hujan. Adik pernah sembahyang sunat minta hujan? Tak pernah adik ya? Tak pernah. Tuan pernah sembahyang minta hujan? Sini tak pernah kan? Ada ingat tahun 98 tak silap anak? Selepas kebakaran pondok pengembangan tahun 96, kemudian 98 tu berlakunya kemarau 8 bulan tuan-tuan. Tanah sampai boleh ambil seketui-seketui, pak segi dia keluar. Tanah dulu anak, sampai bendang ni tak boleh nak buat. Dalam tahun tu tak ada bendang, tak ada seorang pani, bendang tak boleh buat, berah tak ada. Nak macam mana tuan-tuan?
kemarau tuan-tuan. Baru 8 bulan yang masa zaman di Mekah, 2 tahun masa Abdul Muttalib, hal keadaan kemarau 2 tahun tuan-tuan, anak tak ada. Kemudian dia bermimpi, wahai Abdul Muttalib. Nah, ini mimpi Abdul Muttalib, datang seorang tua kepadanya dan berkata kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya aku perintah akan engkau supaya engkau menggali akan beri akan telaga yang dinama akan dia telaga telaga Thayyibah. Bila dikatakan telaga Thayyibah, dia nak kena korek, dia pun nak tanya telaga Thayyibah, dia terjaga daripada tidur dia tuan-tuan. Di mana aku nak gali telaga Thayyibah? Aku dah jaga tidur dah, nak sambung tidur tak boleh dah. Duk teringat telaga Thayyibah, telaga Thayyibah. Dia tidur balik. Esok harinya dia nak mimpi juga, aku nak jumpa balik dengan bulan demi bulan. Dia tak tahu siapa dia, aku nak jumpa seorang pemuda dengan baju bah putih komplit. Smart, handsome. Nah, bila dia berjumpa kali yang kedua, orang tadi mengatakan, wahai Abdul Muttalib, gadikanlah kamu akan telaga, telaga Ma'ah, telaga Mazmumah. Tak sempat nak bertanya, orang lelaki tadi hilang, dia terjaga daripada tidur. Nak terdari telaga, nak gali telaga Mazmumah ni dekat mana ni? Tak ada, tak tahu juga. Dan dia kata, tak apa, bertidur kali lagi. Esok dia tidur balik, dia mimpi lagi. Dia mimpi orang tua yang sama bangun dekat dia, mengatakan kepada dia, wahai Abdul Muttalib, jadi cakap kamu akan telaga Mazmumah. Nak tanya, wahai Abdul, tuk hilang. Terjaga daripada tidur juga. Aku nak tanya macam mana ni, nak gali dekat mana ni, nak korek dekat mana? Tak tahu tempat, takkan nak korek dekat di rumah aku. Ha, Abdul Muttalib ni nak cari tempat ni, nak gali telaga Mazmumah, 3 telaga dah terlepas tuan-tuan. Hari yang keempat dia tidur, dia bermimpi datang balik orang yang tadi, dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, galikanlah kamu akan telaga Zamzam. Dia kata telaga Zamzam tu, wahai orang tua, aku nak tanya kepada kamu, di mana patut aku gali telaga Zamzam ini? Maka katanya, galilah telaga Zamzam di antara Ka'bah dan Barhala yang dinamakan Harbal. Dalam dari kolam kota Mekah ada satu barhala nama Harbal, jarak dia tak sampai 100 meter tuan-tuan daripada Ka'bah. Di pertengahan tu dia gali telaga Zamzam yang kita guna pada hari ini. Anak, telaga Zamzam digali nak digali oleh Abdul Muttalib. Ini telaga Zamzam ayat yang kedua terbersih dalam dunia tuan-tuan. Ayat yang kedua terbersih tuan-tuan. Kalau kata ustaz, mari kat ustaz, suruh jampi sikit ni ayat ustaz. Ayat apa ni? Ni ayat Zamzam ustaz, saya bawa balik pada engkau ustaz. Kalau ustaz tu jampi, mana bukan ustaz tu kuih kastan. Ayat Zamzam ni tak perlu jampi tuan-tuan. Tuan-tuan nak minum, terus minum je. InsyaAllah. Nah, cara nak minum dia tuan-tuan. Berdiri, menghadap kiblat. Minum ayam Zamzam, dia tak perlu duduk tuan-tuan. Sunat dia berdiri. Pelik tuan-tuan. Ini kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minum Zamzam, kena berdiri. Berdiri, menghadap kiblat. Selawat 3 kali. Kemudian minta apa yang kita hayati, minum. Jangan duduk pergi kat ustaz tuan-tuan. Jangan mau ustaz-ustaz, jangan pergi sikit ustaz yang Zamzam ni. Supaya anak saya jadi baik ustaz-ustaz. Tolong bagi anak saya ni jadi lemah sikit. Boleh ikut cakap saya lah. Ha, tak apa, baik saya jampi. Pro-pro dah baca juga Zamzam, dia tukar ustaz lah tu, kira ustaz lah tu. Kalau ustaz dah faham, air Zamzam, ayam pun buah yang terbaik dalam dunia. Jangan jampi lah, tak payah jampi tuan-tuan. Terus ambil minum je. Sunat kita minum agar apa diri. Duduk boleh lah, boleh tak ada masalah, tapi tak nak faham. Dan kita lihat dapat. Nak buat ubat dapat. Tapi pahala tak ada. Kerana dua perkara, minuman ni ada dua jenis. Satu ayam Zamzam, yang satu lagi ayam biasa. Ayat Zamzam, ayat yang pertama, yang kedua, yang ini kena minum cara berdiri. Ayat pertama kita tak dapat tuan-tuan, ayat yang kedua kita dapat. Mana kita kena minum dengan sunat dia berdiri. Ayat yang pertama siapa dia? Ayat apa tuan-tuan? Ayat yang keluar daripada hujung jari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diminum kata setengah ulama 4000 orang, kata setengah ulama 40 orang. Ya? Kalau kata 40 orang pun boleh minum ayat jari tuan-tuan. Mana keluar ni berapa tangki minyak tuan-tuan. Agak-agak lah, berapa gelen 2 tung, 5 tung drum tu pun belum tentu tuan-tuan, lebih lagi bang.
ayak jari Rasulullah, yang itu yang pertama yang terbaik. Yang kedua, air zam-zam yang digali oleh Abdul Muttalib. Ayak yang ketiga, ayak sungai Nil dengan sungai Furat di Iraq dan di Palestin. Itu yang Amerika serang tempat-tempat ini. Sebab apa? Sebab di sana akan di sana ada sungai Nil. Sungai Nil ini punca yang awal ini di syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak masuk syurga pergi ke Iraq lalu sungai Nil. Liga sungai lawan tahu insya-Allah sampai syurga. Jangan takut tuan-tuan. Sebab awal dia tuan-tuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi Iraq minum ayam sungai Nil. Jangan tak minum tuan-tuan. Ayam dalam syurga tuan-tuan mari dekat kita. Kata dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, sesungguhnya akan keluar daripada sungai Nil ketulan-ketulan emas. Itu yang daripada puluh ligat tuan-tuan, bukan pasal minyak tuan-tuan. Kita kata minyak bukan minyak tuan-tuan. Depa 27 no akhir zaman dalam Taurat mengatakan sesungguhnya sungai Nil akan keluar ketulan-ketulan emas. Ketulan tuan-tuan bukan hancuran. Ketulan ketul-ketul macam batu keluar emas. Ha, ni pakai pi berhimpun di Iraq buat rumah ramai-ramai. Tak lama lagi keluar ketulan emas. Boleh ambil baik. Ketulan emas tuan-tuan, emas kulit akan keluar di sungai Nil. Ha? Ada satu kisah orang Kristian nak orang Yahudi nak cari betul tak sungai Nil ni punca dia di syurga. Dia pun mari 4-5 orang. 5 orang pergi berjalan lawan arus sungai. Lawan sampai satu tempat dan tak ada sungai, masuk ke dalam. Dia menyelam masuk ke dalam tanah, timbul tempat lain. Jalan lagi. Seorang lagi, timbul tempat lain. Ha, dia ayak sungai Nil, dia masuk dalam tanah, keluar balik. Masuk balik, keluar balik. Ha, nak cari, boleh cari, tak ada masalah. Kalau jumpa, memang syurga Allah. Habis dah cari-cari sampai dia peletih, dia berhenti satu tempat, berkemah. Bila berkemah, kawan seorang tadi, dia keluar minum ayak sungai Nil, tiba-tiba dia hilang. Seorang kawan dia hilang. Bila hilang, 4 orang lagi dia cari kawan dia. Mana bulan? Mana budak ni? Pergi mana ni? Hilang mana ni seorang ni? Cari-cari tak jumpa, mereka balik ramai-ramai. Bila dah balik tuan-tuan, Lina kata semua ulama 7 hari baru dikembalikan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Bila balik, sampai di rumah, mereka tanya dia, hampir mana ni? Hilang resah, kita duduk kemah sakan air hilang. Aku dah masuk syurga Allah. Ha, ni cerita dia. Anak, aku dah masuk syurga Allah. Syurga Tuhan yang kita cari tu aku dah masuk dah. Baik, kalau anda masuk tak apa, jom pergi jumpa raja. Jumpa raja tak apa. Buat, kita buat satu perayaan yang paling besar. Duduk di depan geng-geng yang bawa yang pergi cari mana syurga, duduk di depan. Jadi chief. Bila duduk di depan ramai-ramai, kemudian dia marikan seluruh rakyat jelata mari duduk buat perayaan makan, dan dia bagi satu orang perempuan yang semua pakaian dia hanya 2 pasang baju saja dipakai. Tutup atas, tutup bawah. Yang tu saja orang perempuan dia bagi pakai. Dan bagi pakai dia bawa satu talang, dia angkat di atas tangan dia, letak ataupun macam dia buat macam ni berjalan di hadapan orang tadi sampai dekat dia. Dia kata, macam ni kah dalam syurga Allah? Kawan dia tanya, macam ni kah dalam syurga Allah? Yang antara itu macam ni kan? Macam kita buat pada hari ini kah? Hari ini hari nak makan apa? Sampai pun. Nak minum apa pun? Sampai apa? Nak minum apa? Semua sampai. Minta kan? Semua ada. Semua makanan kan? Minta saja. Minta yang tak ada. Ada yang buat sebab dah ada. Dah buat habis mereka. Bila dah macam tu, dia kata apa? Dia angkat tangan dia. Taik kuku pun tak ada. Tuan-tuan hadirin hadirat. Besar taik kuku pun tak ada. Hebat lagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas dia kata besar tai kuku pun tak ada, dia pun terus meninggal dunia di dalam majlis tersebut. Kata sengau ulama dia meninggal dalam Islam dan memeluk Islam, masuk Islam, masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dah boleh tengok syurga Allah. Allah Taala bagi hidup 3 hari itu tuan. Tak boleh nak cerita kenikmatan syurga macam mana tuan-tuan. Anak, ini cerita perjalanan sungai Nil. Itu ayat yang ketiga yang terbaik di dunia. Ayat yang keempat, ayat kola masjid Taipei. Itu ayat keempat itu. Itu tak percaya Allah. Itu baik kau. Tapi setakat tiga itu saja. Yang boleh dipercayai. Mana yang terbaiknya? Ayat tangan Rasulullah SAW. Ayat yang kedua, ayat yang digali. Yaitu
dinamakan air telaga Zamzam dan air ketiga ayat yang dinamakan air sungai Furat dan sungai Nil. Ini ayat yang terbaik di dunia di atas muka bumi ini. Baik. Bila dah digali tuan-tuan, dalam Al-Qur'an gali Abdul Muttalib kata, "Ya Allah, kalaulah ayam aku gali ini keluar pancaran ayam dan ayam boleh diminum seluruh manusia yang ada di yang ada di kota kota Mekah, maka aku bernazar pada hari ini, ya Allah, jika kau kurniakan air ini boleh minum seluruh orang kota Mekah dan kau kurniakan kepada aku anak laki-laki, maka aku akan korban seorang anak laki-laki." Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ni Abdullah bapa kepada baginda Rasulullah tak lahir lagi tuan-tuan. Dah bernazar aku nak korban seorang anak laki-laki. Bila dah macam tu berulang sampai bertahun-tahun, maka dia lahirlah 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Ada 10 orang anak laki-laki dilahirkan oleh Abdul Muttalib, isteri Abdul Muttalib. Maka dah bila dilahirkan cukup 10 orang anak laki-laki. Yang bongsu dia namanya Abdullah. Yang pertama Abbas, yang kedua Hamzah, yang ketiga Abdul Manaf, Zubair, Harith, Muqayyim, Abu Jahal, Abu Lahab, Jahal Halal dan Abdullah. Itu nama anak-anak Abdul Muttalib yang ada pada zaman Abdul Muttalib. Masa itu Abdul Muttalib ada 10 orang anak dan Abdullah umurnya 12 tahun tuan-tuan. Bila umurnya 12 tahun, Abdul Muttalib tanya, "Wahai anak-anakku yang laki-laki, siapakah sudi aku nak sembelih dia hari?" Tuan-tuan, kalau ayah tuan-tuan tanya, adik, kalau ayah tanya macam mana nak sembelih lah? Nak kata tak payah nak sembelih saya hari? Boleh? Boleh? Tak berani nak jawab tuan-tuan. Tak berani nak jawab. Sebab apa? Nak sembelih tuan-tuan. Nak korban. Tapi anak Abdul Muttalib kata, "Ayah, sembelihlah saya. Ayah, jangan sembelih saya. Ayah, jangan sembelih dia. Sembelih saya." Semua nak dikorbankan. 10-10 orang, tuan-tuan. Dia kata, "Aku nak sembelih dia. Aku sayang anak aku. Aku nak sembelih semua. Siapa yang sanggup disembelih? Tak, kami semua nak disembelih. Nak dikorbankan. Kami rela dikorbankan demi ayah." Tuan-tuan hadirin hadirat, ini nak ceritakan kelahiran baginda Rasulullah. Bila dah macam tu tuan-tuan, maka dia kata, "Baiklah, kalau dah semua pakat nak sembelih, maka tak apalah, buat seorang satu dadu." Bila buat dadu seorang, tulis nama atas dadu masing-masing. Bila tulis nama, maka letak dalam cawan yang ada di tangan Harbal. Harbal ni siapa dia? Tokong yang paling besar ada di kota Mekah. Ada satu cawan yang ada di tangan Harbal. Tangan ni memang orang letak dadu, semua nak bagi kocak. Kalau keluar dadu pada cawan tersebut, tengok, maka itulah keputusan pada hari itu. Maka dia pun buat. Dulu orang Arab, dia tak pandai nak sembah Tuhan dan ikut Nabi Ibrahim AS. Tapi dia tawaf takwaf tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda, la syarika lak, la syarika lak illa arbala. Dia kata, tidak ada yang menyekutukan engkau ya Allah kecuali arbala. Harbal saja Tuhan yang kami sekutukan, yang kami serupakan dengan engkau ya Allah. Kami minta dia, tapi kami minta kamu ya Allah, kami gunakan dia. Kebetulan Tuhan Harbal, nama dia Harbal nama dia. Maka dia masuk dalam cawan Harbal tadi, dia kocak tuan-tuan, keluar nama Abdullah. Keluar nama Abdullah tuan-tuan, Abu Jahal, Abdul Muttalib tarik tangan Abdullah. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagai semuanya menangis tuan-tuan, sebab adik dia kena tarik dengan ayah dia untuk disembelih. Berjalan sampai pertengahan jalan, orang tua tanya, "Wahai Abdul Muttalib, aku nak apa anak aku? Aku nak sembelih anak tua ini, aku nak tunaikan janji aku yang bertahu. Dulu aku korek telaga Zamzam, aku janji dengan Allah, aku bernazar dengan Allah, sesungguhnya kalau aku dapat anak, aku akan korban surah. Maka hari ini aku nak korban dia, Abdullah." Abu Talib, janganlah sembelih dia. Nanti kalau hang sembelih dia, kami pun kena sembelih juga sebab hang ketua kami.
Bila hal ketua malaikat, kami kena ikut ajarannya, kena ikut cara hamba Allah. Hal sembelih anak laki-laki, kami juga bila lahir ada saja anak laki-laki, kami kena sembelih semua. Setiap keluarga kena sembelih semua anak laki-laki. Tolonglah, jangan. Oh, ini pertahanan. Bila dah bertahan-tahan macam tu, habis aku nak buat macam mana? Aku dah berjanji dengan Allah. Kalau macam tu, jom kita pergi jumpa seorang alim, Tok Dukun. Masa zaman tu jumpa Tok Dukun. Jumpa Tok Dukun kata, hey, balik dulu. Aku tak mau tengok hukum apa, balik. Dah, hari ini aku rupa, aku nak tanya aku. Tak tahu balik. Esok balik. Jin aku malam, hari ini jin aku tak tahu. Jin aku obsession. Jin pun pandai obsession. Dulu tuan-tuan, sebelum zaman kelahiran Rasulullah, jin ni boleh intai Sidratul Muntaha, boleh intai Lauh Mahfuz, tengok apa yang ada di Lauh Mahfuz, apa yang akan berlaku esok, apa yang akan berlaku di hari yang akan datang. Maka dia pun tengok esok harinya dia pergi balik, maka jumpa dia kata, baik, jin aku menceritakan bahawasanya di Lauh Mahfuz tertulis kena buat undian, buat 3 ketua dadu, 1 dadu letak nama Abdullah, 1 dadu letak nama anak, buat 2 dadu, 1 dadu letak nama Abdullah, 1 dadu letak nama unta, tulis unta, buat dadu tersebut. Kalau keluar nama Abdullah, maka bawa keluar 10 ekor unta. Jadi kalau tak ada sembelih Abdullah, bawa keluar 10 ekor unta. Anak, kena buat banyak mana? Selagi tak keluar nama unta. Oh, nak bagi keluar nama unta, keluar nama unta, tak payah mana? Dah, dia berikut cara sungguh. Ini yang tertulis di Lauh Mahfuz. Maka dia pun balik buat. Buat 2 dadu goncang. Bila goncang-goncang, keluar nama Abdullah. Tak, 10 ekor unta. Basuh balik, goncang balik, keluar nama Abdullah. 10 ekor unta. Sehinggalah ke 10 kali dan genap 100 ekor unta, tuan-tuan. Bernama Abdullah yang keluar. Dan dia kata, ini masalah ni, dah 10 kali lah. Tapi tak payah, dah janji dia macam tu, dia kena buat juga. Dia buat, goncang-goncang, keluar nama unta. Bila keluar nama unta, seluruh ahli kota Mekah mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah dia tak lari. Dan terima kasih juga. Harbat juga. Dia percaya juga. Dia ikut juga harbat. Tak apalah orang zaman tu, dinamakan zaman fitrah. Dia akunkan dosa-dosa dia. Bukan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah jangan buat tuan-tuan. Kita ni bukan zaman fitrah. Zaman fitrah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila dah macam tu tuan-tuan, goncang keluar nama unta dan semua ucap Alhamdulillah, maka dia kata, Abu Abdul Muttalib kata, aku tak puas hati. 10 nama anak aku, 1 nama unta mengaji. Aku tak puas hati ni. Memang aku tak puas hati. Goncang balik. Dia pun goncang balik. Goncang. Keluar nama unta. Bila keluar nama unta kali kedua, aku tak puas hati lagi. Buat sekali lagi. Kalau keluar nama unta kali ni, aku yakin. Memang betul. Dia pun goncang. Goncang-goncang kali yang ketiga, keluar nama unta juga. Maka, ya Alhamdulillah, maka dia buatlah korban 100 ekor unta, tuan-tuan. Sebelum kelahiran Rasulullah, masa baru nak selamatkan ayah baginda Rasulullah SAW. Ini baru nak selamat Rasulullah. Nak selamat ayah Rasulullah. Bila dah macam tu, dah selamat ayah Rasulullah. Kemudian, ayah Rasulullah dibawa oleh Abdul Muttalib untuk meminangi Siti Aminah. Dah besar dah, dah dewasa sikit dah. Abdullah pun nak kena minang lah, nak kena bagi menikah lah. Duduk surah-surah bayang. Orang lelaki ni jangan bagi duduk surah-surah. Umur 25 bagi menikah. Kalau bawah 25 tu boleh kita tahan lagi. Atas 25 ni jangan tahan tuan-tuan nak bagi menikah cepat-cepat. Dia payah orang. Orang dulu pun dia bagi menikah cepat-cepat. Ini zaman Abdul Muttalib bawa Abdullah pi meminang Siti Aminah. Bila Nabi minang Siti Aminah, Abdullah ni ada seorang kekasih. Oh, ada makmu juga ni Abdullah. Kita ingat tak nak mahu. Dulu ada makmu tuan-tuan, tapi dia tak mahu macam kita. Nani SMS, hantar surat tak dulu. Dulu hanya minat saja dalam hati masing-masing. Tutup. Siapa yang minat Abdullah, nama dia Rukaiyah. Rukaiyah dia minat sungguh dengan Abdullah. Dia kata, Abdullah, jomlah kita buka rumah. Masa Abdullah berjalan nak pergi rumah Siti Aminah, lalu depan rumah dia. Depan rumah Rukaiyah. Rukaiyah kata, Abdullah, nak pergi mana tu? Aku nak pergi minang Aminah.
Allah, tu soalan ni nak ni pada aku ni, aku nak aku. Ha, aku nak menang lawan ni. Mau nikah aku, ustaz. Tak boleh, aku kena ikut cakap ayah aku. Ayah aku suruh aku nikah dengan Aminah, aku nak pergi rumah dia. Ni ayah aku bawa aku ni. Abdullah, tu soalan nikah dengan dia, nikah dengan aku. Tak boleh, aku kena tunai ajak ayah aku. Dia pun pergi. Sampai rumah Aminah, Pinang, terus nikah. Buat nikah terus di sana. Bila dah nikah tuan-tuan, dia balik ke kota Mekah. Dia bertemu dengan Ruqayyah. Dia kata, wahai Ruqayyah, jom kita kahwin. Ha, aku dah okey dah. Ha, dah on dah. Pakku aku dah tunai dah ajak pakku. Lagi kita dua orang. Kita kahwin, jom. Maka Ruqayyah kata, barakaka nurul lazi kana ma'ana bil amsi falaysa bika yawmal hajar. Kata oleh Ruqayyah. Apa dia kata Ruqayyah kata? Barakaka nurul lazi memisahkan aku dengan engkau wahai Allah. Aku jadi tak suka dekat nama Allah bukan sebab lain yang Allah ya Allah. Kenapa? Nurul lazi kana ma'ana nur yang ada di wajahmu tu. Hatu aku nak. Aku nak cahaya yang ada di dirimu. Aku nak hatu. Tapi hal ini dia kata bil aksi falaysa bika yawmul hajar. Tapi hal ini cahaya aku dah tak ada. Cahaya di muka aku dah tak ada. Aku tengok dah tak ada. Dah pindah ke dalam tubuh jasad Aminah. Aku dah tak mau. Aku nak cahaya aku tak mau benar. Tuan-tuan, nak benih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa sebelum kelahiran Rasulullah, duk berebut dah Rasulullah. Tuan-tuan, alah hebat Rasulullah. Kita hari ini ingat Rasulullah tem maulud. Ingat Rasulullah ada tempat tem maulud jadi ingat Rasulullah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Orang di sini buat maulud tak? Buat majlis maulud. Buat eh. Bila buat maulud buat tak apa-apa berzanji. Pernah dengar tak tuan-tuan berzanji? Al-Jannatu al-Aynu wa'asya'un liman yusallim wa yusallim. Allah, 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 Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita ada bunyi yang tu ya, takkan nak. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah, 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 Allah. Habibi, Habib Allah, semua Allah, Habib. Tuan-tuan faham tak apa yang kori kata tuan-tuan? Kita kena faham. Katanya al-jannatu wa ma'ahu sahdun liman yusalli wa yusalli. Kata dan mengatakan dalam berzani al-jannatu wa ma'ahu sahdun liman yusalli wa yusalli. Surga yang dinamakan an-na'im, surga nikmat milik orang yang berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh Allah Allah Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat, orang yang berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah. Dapat berkat mana? Dapat syurga yang nama dia Jannatul Na'im. Ini imam guru. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Duduk dekat kolah. Wah, relax. Tengok orang. Tengok, oh, tak angkat tangan ni. Relax tu. Tak doa lagi. Boleh sembang pula kat belakang. Imam katakan inna Allah kata Rasulullah ta'ala tadi sesungguhnya Allah berselawat kata junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya kita di dunia? Aku kalau kata bahasa kasarnya lah. Kalau tu imam keluar tu apa nak tu dia apa nak selawat Tuhan selawat Rasulullah. Apa mana selawat kalau tu imam kata gitu patak buang tu imam ni. Ada tu hamba tu imam balik. Nah, tapi benda tu betul. Inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah oleh kamu kata junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang layan technician. Nah, ini hal keadaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kekasih kita pun kita tak ada rasa kasih. Ini orang sebelum kelahiran Rasulullah rasa kasih dengan Rasulullah, nak berjumpa dengan Rasulullah, nak Rasulullah masuk dalam tubuh jasad dia, iaitulah Ruqayyah, nak dia tubuh nak Rasulullah ada dalam tubuh badannya tapi tak ada kepada Siti Aminah. Maka apabila selesai cerita tersebut, Siti Abdullah pun diutuskan oleh Abdul Muttalib untuk keluar daripada kota Mekah, pergi berdagang, cari harta, cari rezeki
untuk bawa balik bayi kepada istri dia. Maka dalam perjalanan balik satu rombongan, Siti Aminah berlari-lari nak jumpa rombongan, jumpa tanya, mana suami aku, tolong tunjuk, aku rindu dekat dia, aku nak cerita dekat dia dalam dulu aku dia ada anak, mana dia, aku nak tengok dia, mana dia. Wahai Aminah, sesungguhnya suami kamu tak balik. Aminah, sesungguhnya suami kamu telah pun sakit tenat dia di kota Madinah. Kami tak dapat nak bawa balik dia, dia duduk dengan mak nakan dia di kota Madinah. Kami tak boleh nak bawa balik dia, dia sakit tenat. Dia berlari, Aminah berlari berjumpa dengan ayah mentua dia. Dia kata, wahai ayah dan tolong putuskan seorang putusan, suruh bawa balik Abdullah, aku rindu kat dia sangat-sangat. Maka Abdul Muttalib kata, nak ambil duit ni, pergi ambil Abdullah daripada kota Madinah, bawa balik kota Mekah sekarang. Bawa balik, pergi. Pilah satu rombongan pula nak balik. Bukan boleh pi balik turi hari ni, bukan macam hari ni anak nak pi Melaka, bukan sekarang ni kita nak pi Johor patah balik boleh anytime. Anak 45 minit naik flight sampai. Dah dulu tuan-tuan perjalanan bawa unta tuan-tuan. Unta berhenti kena berhentilah tuan-tuan. Perjalanan bermalam-malam kadang-kadang makan masa bulan tuan-tuan. Bila keadaan macam tu berlaku, dia berkata bila dah balik, kembali-balik rombongan tadi sampai di kota Mekah, Siti Aminah kegembiraan berlari-lari jumpa dengan kumpulan tadi. Wahai kumpulan pedagang yang kedua, mana suami aku? Aku nak jumpa suami aku. Dengan rasa excited, dengan rasa segoroknya nak jumpa kekasih dia. Dah tinggal berbulan tuan-tuan, kita tinggal 5 hari pun dah kelam kabut dah. Tinggal tu bini kita 5 hari je ya. Di Mekah 2 minggu je ya. Isteri duduk di rumah, telefon dang dung tiap-tiap hari telefon. Tak pernah miss. Ni Abdul Ustaz nak telefon tak boleh, Abdullah nak telefon tak boleh. Habis dah bila macam tu, apa dia dapat putusan? Wahai Aminah, sesungguhnya dalam perjalanan dari kota Madinah nak sampai di kota Mekah, pertengahan jalan Abdullah telah meninggal dunia dan kami kebumikan dia di pertengahan jalan. Tuan-tuan kalau dapat tahu isteri tuan-tuan meninggal dunia dalam pertengahan jalan, macam mana tuan-tuan? Duduk di Mekah tu, bawa balik jenazah siap. Duduk di Mekah pun balik tuan-tuan. Duduk di mana? Semua orang balik ke Syam balik nak tengok juga. Tapi dah Abdullah ditinggalkan. Bila ditinggalkan, Siti Aminah longlai, tubuh badan dia tak boleh nak kata apa, lemah. Sebab apa? Dengar kata suami telah meninggal dunia. Bila dah meninggal dunia tuan-tuan, dia pun pasrah jaga anaknya. Redolah dengan pemergian suami dia yang tak dapat nak mengetahui dia telah pun mengandung anak dia. Tuan-tuan, itu yang Nabi Muhammad lahir tak ada ayah. Lahir-lahir ayah dah tak ada, tinggal mak ya. Ada mak ya, ayah dia dah tak ada. Bila dah macam tu dah jaga-jaga sehinggalah 9 bulan, maka kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiba pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ini pada bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan, umur Rasulullah hidup ni mula baru kita nak cerita hidup Rasulullah. Rasulullah hidup berapa tahun tuan-tuan? 63 tahun tuan-tuan, nak upah untuk malam ni memang tak cukup tuan-tuan. Ana rasa 63 tahun tuan-tuan kita nak upah satu hari, mana boleh tuan-tuan. Ada sepatutnya kalau 63 tahun kita kupas 83 tahun. Itu baru kena. Baru sempurna. Maka kita berhenti setakat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung di tahun yang akan datang insya-Allah jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bertemu bersama-sama kita di sini lagi insya-Allah jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda rasa cukup sekadar itu, yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada kekasaran bahasa, anda mohon jutaan kemaafan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tamimi bil khair, Rabbi yassir wa la tu'sir bi kirim. Allahumma afid al-latif wa qadim al-ajil al-hayy al-qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kepada bapa kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan ibu dan bapa kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan istri dan anak-anak.
khususnya kepada mereka-mereka sahabat-sahabat kami yang berada di hospital sana, ya Allah. Sihatkanlah mereka, ya Allah, supaya mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil